Pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded. Yang pasti ya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia! Wow kakak bunda, hari ini ya ada 4 tas ya kakak bunda. Seperti biasa di pagi hari, aku mau sel-sel ambiar ya. Oke, aku mulai dari yang pertama ya kakak bunda. Ini ada sling handphone ya. Ini ada sling handphone dari LV. Aduh, ini lucu banget ya. Sekarang lagi ngehits nih kakak bunda, sling-sling HP ya. Tuh, sling HP ya. Apalagi kakak bunda kalau misalnya yang seneng dipegang-pegang gitu HP-nya. Kan biasa tas kita kecil-kecil, HP sekarang udah gede-gede. Apalagi ada iPhone Pro Max ya kakak bunda ya. Nih, ini bisa dijadikan sling untuk handphone kakak bunda ya. Lucu banget, bahannya dia bahan kulit ya kakak bunda, bahannya bahan kulit. Dia sudah ada embosan LV-LV ya. Ini mewah sultan banget ya kakak bunda. LV-LV semuanya ya. Ini juga sudah presisi. Ya ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah, kaki-kaki semua masih aman. Tali panjangnya juga sudah LV ya, bawaan LV kakak bunda ya, bisa di-adjust. Tali panjang bisa di-adjust ya. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia seperti ini aja, polosan ya. Bahannya bahan suede ya. Bahannya bahan suede ya. Bahannya bahan suede, oke. Ini bersih kakak bunda, ini untuk sling HP ya, LV. Di sininya sudah ada tag Louis Vuitton Paris ya. Kakak bunda kalau ada yang mau ini, aduh ini mah kalau LV harganya udah lumayan. Kakak bunda bisa sampai 1,5 juta kali ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, ini sudah presisi juga, keren ya. LV sling HP, yuk mumpung ada kakak bunda, warnanya warna putih ya. Aku kasih the best price aja ya kakak bunda, aku kasih di 200 ya, 200 ribu ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku next kakak bunda. Ih, ada apa ini? Ih, kakak bunda, ada yang tahu ini apa? Ini ransel. Ya, ini ransel. Lucu, unik banget. Ini aku bilang sama admin ini seperti apa? Kartun, ya, tas-tas kartun. Kalau kita nonton kartun ya motifnya kayak gini-gini nih kakak bunda. Ya, jadi ini kalau misalnya bunda-bunda yang masih punya anak sekolah ya, kakak bunda ini mungkin untuk anak-anak sekolah usia-usia sampai SD kelas 3 atau kelas 4 kali ya. Kalau udah kelas 5 mungkin ini terlalu kekanak-kanakan ya kakak bunda ya. Jadi ini sampai ukuran anak-anak SD ukuran kelas 4 lah ya, ini masih cakep ya. Ini ransel buat dipakai ke sekolah tuh. Ya ransel, ini ransel Korea kakak bunda, ransel Korea. Ya modelnya ini lucu juga ya kakak bunda. Aku ukur dulu untuk panjang pendeknya ya. Dia punya panjang ya, panjangnya dia 35 ya, ini ukurannya 35 ya. Ukurannya 35, tingginya 39 ya. 35 dikali tingginya 39 ya. Tuh, buat ransel sekolah kakak bunda, gemes banget ya. Dia bahannya ini seperti bahan kanvas ya, bahan kanvas. Warnanya macam-macam, ada warna biru, ada warna putih, ada warna hijau ya, warna orange tuh. Ya, terus bagian belakangnya kakak bunda dia lengkap ya, ada tali ranselnya ya. Ranselnya juga bisa di-adjust, bisa di-adjust untuk si panjang pendeknya ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, sudut-sudut semuanya masih aman. Bagian belakang ya, tuh bagian bawah kaki-kakinya semua masih aman ya. Dia ada ininya, apa, ada kayak si top handle-nya gitu ya. Aku lanjut ke bagian dalam ya kakak bunda. Untuk bagian dalam dia lengkap ya, dengan ada satu ruang ya. Nih, satu ruang, zipernya aman ya. Zip bagian dalamnya unik ya. Bagian dalamnya juga masih bersih. Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper. Ya, lengkap dengan satu ruang berzipper. Nah, bagian depannya ini kakak bunda, ini ada satu ruangan lagi. Tuh, ya bisa dibuka sampai sini. Ya, tuh. Jadi dia ada dua ruang ya. Bagian depan sama bagian belakang. Ya, masih bersih. Oke. Okay? Siapa yang mau ini ransel kartun? Aduh, gemes. Yuk, kakak bunda gercep kalau ada yang mau ya, aku kasih the best price aja ya. Kalau ada yang mau si ransel kartun, aku kasih di 180 ya. 180 aja untuk ransel selucu ini ya. Yuk, kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oh iya, ransel sling HP tadi. Sling HP tadi aku belum ukurin ya, guys. Maaf ya kakak bunda ya. Aku ukurin dulu ya, sling HP tadi ukurannya yang LV itu panjangnya di
19 ya, panjangnya 19. Kalau Pro Max itu ukurannya 18, 17, 18 ya. Jadi masih muat yang paling besar tuh masih muat ya. Panjang 19, tingginya 11 ya. Kalau ada yang mau nanti langsung chat ke admin. Oke, kakak bunda, sebelum aku lanjut nih, siapa yang belum beli balsam? Balsam untuk tas-tas kulitnya kakak bunda ya, mumpung persediaan masih ada ya, harganya hanya di Rp75.000 ya. Kegunaannya untuk membersihkan, melembabkan tas-tas kulit yang kakak bunda punya di rumah ya. Selain itu bisa untuk anti jamur, antibakteri, anti rayap kakak bunda ya, untuk perawatan-perawatannya ya. Ukurannya di 50 mili ya, bisa dipakai 3-4 bulan kakak bunda. Cara pakainya cukup dioleskan aja ke seluruh permukaan tas-tas kulitnya kakak bunda yang berbahan kulit loh ya. Tidak bisa untuk berbahan kain, berbahan kanvas ya kakak bunda, karena nanti bisa lengket ya. Itu pembersihnya beda sendiri. Biasanya kalau kanvas atau kain itu dia pembersihnya berbentuk cairan ya. Kalau mumpung masih ada nih kakak bunda ya, aku jual hanya di Rp75.000 ya. Persediaan benar-benar menipis banget. Oke, okay? Aku lanjut dulu kakak bunda ya untuk tas selanjutnya. Nih kakak bunda, siapa yang kemarin gak dapet si Mengdial? Mengdial ini sudah ciri-ciri otentiknya Mengdial loh kakak bunda ya, keren loh. Oke, okay. Ukurin dulu ya. Dia punya panjang, dia panjangnya 26 ya, panjangnya 26, tinggi 15 ya, panjang 26, tinggi 15. Dia modelannya bisa modelan shoulder bag ya, seperti ini ya, bisa modelan shoulder bag seperti ini, atau misalnya kakak bunda mau disling bisa, ini tinggal dipanjangin aja ya. Bahannya dia sudah kulit asli ya, pattern leather. Kakak bunda, apa sih pattern leather itu? Dia bahannya ya, ini sebenarnya kulit asli tapi dia dilapisin ya, dilapisin jadi dia terlihat lebih glowing, lebih glossy ya. Jadi untuk bahan-bahan seperti ini kakak bunda ya, ini lebih aman. Kenapa? Kalau misalnya kita kebaret gitu, atau misalnya kena apa benda-benda tajam atau apa, dia nggak langsung rusak. Kalau kulit biasanya kan tiba-tiba kesentuh sama tas lain atau ketarik atau apalah kakak bunda ya, biasanya dia langsung ada bekasnya ya. Kalau seperti ini kakak bunda, dia lebih aman ya, tinggal diolesin aja. Nah kalau bahan pattern leather, even dia kulit kakak bunda, nggak bisa pakai balsam ya, nanti lengket, licin yang ada, nggak bisa pakai balsam. Ini pembersihnya khusus ya. Kalau misalnya kakak bunda mau, dia pakai lotion ya, pakai lotion yang dia langsung kering, atau misalnya pakai cairan ya, dia ada spray gitu. Oke, okay? Aku langsung lanjut ya kakak bunda. Ini warna lemon ya, warna lemon, depannya sudah ada embosan brandnya Mengdial ya. Oke, okay, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut, semuanya masih tergolong sangat aman ya. Aku lanjut kakak bunda ke bagian dalam. Ini tinggal diklek ke bawah begini ya. Oke, okay. Nah ini untuk bagian dalamnya ya kakak bunda ya, satu ruang, dua ruang, tiga ruang, di sininya ada ruangan lagi ya kakak bunda ya. Oke, okay, tuh ya, dia furingnya kakak bunda semua sudah beremboskan Mengdial ya, semua furing-furingnya semua sudah Mengdial ya. Tuh di bagian depan sini kakak bunda bisa lihat ya, ada satu ruang, di sini ada ruangan lagi ya, furing-furing semua sudah Mengdial nih kakak bunda. Di bagian dalamnya itu dia sudah ada tulisan, this bag is made by Mengdial factory from bla 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 bla. Terus di bagian bawahnya sudah ada tagnya ya, genuine leather. Dia agak tipis ya, agak nyaru kakak bunda, tapi di situ ada brandnya ya. Oke, okay. Siapa yang mau nih kakak bunda authentic Mengdial ya, kakak bunda boleh searching, ini brand mahal juga ya, kalau nggak salah ini Korea punya ya, Korea punya ya. Oke, okay, aku kasih the best price aja, genuine leather ya. Looknya masih cakep banget, warnanya warna jarang banget, warna lemon ya. Aku kasih di harga 280 aja untuk tas sekeren ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir kakak bunda nih, ada Bottega lagi, ada Bottega Veneta ya. Kalau yang ini dia berbeda dari Bottega-Bottega sebelumnya, karena apa? Dia talinya tali rantai ya, dia talinya tali rantai kakak bunda ya. Terus dia ada top handle-nya, top handle-nya juga rantai ya. Jadi dia look-nya bisa ditenteng seperti ini ya, modelannya modelan tenteng. Atau misalnya kakak bunda mau disling juga nih, manis ya, modelan sling juga cakep tuh ya, modelan sling juga keren ya. Jadi dia ada dua look. Oke, okay, HW-nya dong, lihat. Gedong-gedong banget. Ini kalau misalnya mau dijadiin kalung atau chopper itu bisa. Ya, unik ya kakak bunda ya. Oke, okay, aku ukur dulu untuk si tas Bottega. Warnanya ini keren.
jujur Bottega itu kakak bunda setahu aku, apalagi yang model-model terbaru sekarang itu, warnanya itu unik-unik dan lebih ke soft ya. Misalnya warna baby lilac tuh maksudnya ungu muda. Nah ini termasuk baby yellow atau ungu apa kuning muda, ada pink ya, hijau, tapi dia semua soft muda, warna-warnanya warna-warna salem yang model terbaru keluaran sekarang ya. Oke, dia punya panjang 25, tingginya 16 ya. Panjang 25, dia punya tinggi 16. Oke, ih keren ya. Rantainya semua masih aman. Kulitan-kulitannya semua masih cakep. Ya, kulit-kulitannya semua masih cakep ya. Tuh. Ya, kakak bunda, ini untuk bagian depan ya, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah, kaki-kaki ya, semua masih aman ya, kakak bunda ya. KW-nya cakep, bisa modelan sling atau misalnya kakak bunda mau shoulder juga manis ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Dia lengkap dengan satu ruang berkancing ya, lengkap dengan satu ruang berkancing. Kulit-kulitannya semua masih aman. Ini baru di spa ya, wangi banget ya, baru di spa wangi banget. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya kakak bunda, bagian dalamnya masih bersih, overall masih aman ya, overall masih aman. Oke, okay? Siapa yang mau nih kakak bunda si Bottega warna kuning? Kalau ini yang keluaran terbaru, yang modelan rantai ini malah dia yang keluaran terbaru ya. Aku kasih the best price aja, kakak bunda harus gercep ya. Kalau ada yang mau Bottega ini, aku kasih di 550 aja deh untuk tas sekeren ini. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay, wow, sebelum aku akhiri, seperti biasa kakak bunda ya, ini masih ada si balsam ya. Langsung di order kakak bunda, harganya hanya di Rp75.000 untuk perawatan tas-tas kulitnya ya. Penggunaan bisa 3-4 bulan. Beneran kakak bunda, stoknya beneran udah menipis ya kakak bunda ya. Kakak bunda harus gercep ya. Nanti aku mau order lagi, mungkin nunggu bisa sampai seminggu, dua minggu lagi ya. Nanti gak kebagian, aduh nyeselnya banget-banget ya kakak bunda ya. Mumpung masih ada, nanti dikasih sponge juga sama admin. Harganya hanya di Rp75.000 aja ya, cukup dioleskan ke seluruh bagian tas yang berbahan kulit ya. Oke, okay? Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep chat ke admin ya. Terima kasih, selamat pagi, dadah.